Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. So, beberapa minggu yang lalu, gue udah bikin video review tentang Halo Solar, sebuah smartwatch yang budget friendly dari Halo. Dan setelah gue upload video itu ke YouTube, gue mendapat banyak pertanyaan tentang apakah benar bahwa watch face yang tersedia di Halo Solar itu cuma segitu? Atau ada opsi di mana kita bisa download watch face baru untuk smartwatch Halo Solar? Jawabannya bisa. Kalian cukup update aplikasi Halo Fit kalian ke versi terbaru melalui Google Play Store atau Apple App Store. Tapi permasalahannya di sini adalah banyak dari kalian yang bilang walaupun udah update aplikasi Halo Fit-nya ke versi terbaru, dial settings yang dipakai untuk custom watch face-nya tetap nggak muncul. Oke, maka dari itu di video kali ini gue bakal bikin tutorial untuk custom watch face dari Halo Solar plus solution buat kalian yang dial settings-nya nggak muncul di Halo Fit. Dan as always, gue mau ngajak kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya untuk menuju ke 1000 subscribers pertama. Alright, langsung aja kalau gitu kita masuk ke konten utama dari video ini, cara buat custom watch face ini normalnya tersedia di bawah device tab. Dan tentunya kalian harus konekin dulu smartwatch kalian sama handphone kalian. Nah, kalian bisa lihat di sini dial settings-nya otomatis muncul kalau misalkan device kalian udah connect sama Halo Fit app kalian. Nah, simple kan? Tapi, ada tapinya nih. Nggak jarang ditemuin masalah kayak dial settings-nya tuh tetap nggak muncul walaupun kita udah update aplikasi Halo Fit-nya ke versi terbaru. Terus ya udah gitu, nggak bisa custom watch face-nya? Sedih amat. Eits, tenang aja. Kalian bisa munculin dial settings-nya di Halo Fit app kalian dan tetap bisa custom watch face-nya dengan ikutin cara gua yang bakal gua jelasin di beberapa menit ke depan ini. Check this out. Caranya cukup simple. Kalian cukup uninstall aplikasi Halo Fit yang ada di smartphone kalian saat ini, karena memang ada satu waktu tertentu di mana aplikasi Halo Fit dari Halo ini memang corrupt sehingga menimbulkan beberapa fitur di dalamnya hilang. Tapi kalian nggak usah khawatir, dengan kalian uninstall aplikasi Halo Fit yang ada di smartphone kalian saat ini, lalu kalian reinstall lagi dari Play Store atau dari App Store, dial settings-nya akan otomatis muncul karena Halo sudah memperbaiki kerusakan dari aplikasinya tersebut. Tapi jika dial settings-nya masih tetap tidak muncul, gua sarankan kalian download aplikasi Halo Fit-nya dari third party yang namanya APK Pure. Link-nya udah gua sertain di kolom deskripsi di bawah. Setelah itu, kalian langsung aja bisa download watch face apapun sesuai dengan selera kalian, dan kalian juga bisa custom watch face-nya dari galeri kalian. Caranya gimana? Cek video berikut ini. So, itu tadi tutorial buat custom watch face-nya dan solutions buat munculin dial settings kalau misalkan nggak ada di Halo Fit app kalian. Nah, di video ini gue tuh pakai Halo Solar LS05 yang waktu itu gue review di beberapa minggu yang lalu. Kalau misalkan kalian belum nonton video reviewnya, gue udah taruh link-nya di kolom deskripsi di bawah. Ditonton ya! So, buat kalian suka sama konten-konten tips and trick dan tutorial kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Dan juga untuk bantu support channel Adito Aditya menuju 1000 subscribers pertama. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah, gue pengen tahu smartwatch Halo mana yang kalian pakai untuk sehari-hari. Alright, jangan lupa juga buat pantengin channel Adito Aditya karena gue bakal upload video setiap minggunya. Dan yang paling penting, karena dalam waktu dekat ini gue akan upload vlog pertama di channel Adito Aditya yang bakal ngebahas tentang
Vancouver, tempat gue tinggal. So stay tuned dan tungguin videonya. Last but not least, keep learning, but lupa ditaruh. Last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you on the next video.